Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya Usman Kreatif 92 ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara ya, cara membuat layangan itu bertenaga ya teman-teman. Nah kebetulan ini layangannya sedikit kurang bertenaga ya teman-teman. Ya terlalu lembek ya. Dan di sini saya akan mencoba membuat layangan ini sedikit bertenaga ya teman-teman. Nah begini caranya teman-teman. Nah teman-teman, caranya seperti ini teman-teman, mudah sekali. Pertama-tama kita siapkan arku ya, atau bekas arku layangan ya. Kita bisa bikin dengan bekas arkunya, ataupun kita bisa cari ya teman-teman. Di layangan yang sudah rusak, kita cari layangan di sudah rusak, terus ambil arkunya ya, arku bagian sayap ya terutama. Nah, lalu kemudian kita aplikasikan ke sayap layangan yang tadi kurang bertenaga ini, seperti ini ya teman-teman. Nah, dan usahakan teman-teman untuk arku yang akan dipasangkan ke layangan ini sebisa mungkin ini harus sedikit agak lembek ya teman-teman, jangan terlalu keras ya, nanti layangannya ini kalau terlalu keras nanti layangannya tenaganya terlalu keras juga ya teman-teman, makanya harus agak sedikit lembek ya, kira-kira saja teman-teman. Nah misalnya seperti ini teman-teman, kita pasangkan seperti ini. Nah, cukup di bagian sini saja teman-teman ya. Saya patahin dulu. Nah, cukup sampai sini saja teman-teman. Sini. Nah, seperti ini. Ya. Tidak perlu sampai ujung sayap ya. Tidak perlu sampai ujung sayap, cukup di bagian tengah saja teman-teman untuk melapisinya. Nah seperti ini, lalu teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman, seperti ini. Nah teman-teman seperti ini ya teman-teman. Nah kita di double ya sayapnya, bagian sayapnya ini di double pakai bekas arku lagi ya seperti ini, dan kita ikat pakai gelasan ya, dan kita coba sekarang sensasinya teman-teman. Coba lihat teman-teman, layangannya sekarang sedikit bertenaga ya teman-teman. Kenapa harus pakai gelasan, Pak? Kenapa gak pakai nilon atau benang? Kunaon rasana? Untuk mengikat bagian ininya ini terserah kalian. Mau pakai gelasan atau mau pakai benang, pakai nilon juga bisa. Dikarenakan kita lagi di lapangan, lagi main layangan ya. Banyak gelasan yang tidak terpakai, ya udah pakai saja itu. Oke? Cukup? Oke, teman-teman. Nah, ini sudah saya perbaiki ya layangan teman-teman. Ya saya kasih dobel ya sayapnya, karena ini layangannya terlalu lembek. Dan ini sudah selesai saya kasih dobel. Caranya seperti tadi ya teman-teman. Dikasih bekas arku layangan, tapi usahakan jangan terlalu tebal ya, harus menyesuaikan. Nah kemudian kita ikat seperti ini. Cukup sampai di sini saja ikatannya teman-teman ya, tidak perlu ke sampingnya ya seperti ini. Ini sudah layangannya sudah lumayan bertenaga ya teman-teman. Nah sekarang akan saya coba terbangkan ya teman-teman.
Ayo, lihat teman-teman. Cara memperbaiki layangan yang perbaik ya teman-teman, dan kalian bisa coba di rumah kalian masing-masing ya teman-teman. Layangan sudah mantap teman-teman, dia sekarang sedikit bertenaga ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.